Assalamualaikum dan hello. Saya ingin menerangkan contoh penulisan Business Model Canvas atau BMC untuk homestay. Sebelum saya memulakan, nama saya Muhammad Reza Cahyadi dari Jabatan Elektrik dan Elektronik Politeknik Kota Kinabalu dan saya berasal dari Tawau, Sabah. Mari kita lihat. Ini adalah format untuk BMC. Ia mempunyai 9 bahagian. Bagian pertama adalah tawaran nilai. Tawaran nilai ialah apakah tawaran nilai yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Bagi homestay ini, tawaran nilai yang mereka tawarkan adalah seperti berhampiran dengan Marang Hill, mempunyai nursery bunga, mempunyai reka bentuk rumah yang menarik. Seterusnya adalah blok kedua, iaitu segmen pelanggan. Di blok ini, kita akan mengetahui siapakah pengguna atau pelanggan produk. Homestay ini menerima pelancong dalam dan luar negara. Seterusnya adalah blok ketiga, iaitu saluran. Dalam blok ini, kita akan mengetahui bagaimanakah pelanggan mencari atau membeli produk. Bagi homestay ini, pelanggan boleh mencari atau membeli produk mereka melalui laman sosial seperti Facebook ataupun WhatsApp. Seterusnya adalah blok keempat, iaitu hubungan pelanggan. Di blok ini, kita akan mengetahui bagaimana pengusaha berinteraksi dengan pelanggan. Bagi homestay ini, mereka mesra dengan pelanggan dan menerima sebarang feedback yang diberikan oleh pelanggan kepada mereka. Seterusnya adalah blok kelima, iaitu aliran pendapatan. Di blok ini, kita akan mengetahui bagaimanakah pengusaha menjana pendapatan. Homestay ini menjana pendapatan melalui sewaan rumah homestay secara unit. Seterusnya adalah blok keenam, iaitu sumber utama. Di blok ini kita akan menjawab soalan seperti sumber utama apakah yang diperlukan untuk menghasilkan nilai yang ditawarkan. Bagi homestay ini, sumber utama mereka adalah aset. Aset itu sama ada unit rumah dan perabot yang mereka sediakan serta pekerja dan housekeeper yang ada. Seterusnya adalah blok ketujuh, iaitu rakan kongsi utama. Di blok ini kita akan mengetahui siapakah rakan kongsi utama bagi perniagaan tersebut. Rakan kongsi utama bagi homestay ini adalah Persatuan Pengusaha Homestay. Seterusnya adalah blok ke-9, iaitu seterusnya adalah blok ke-8, iaitu aktiviti utama. Kita akan mengetahui apakah aktiviti utama bagi menyampaikan tawaran nilai yang diberi. Aktiviti utama bagi homestay ini adalah menerima tempahan dan mereka juga akan membuat promosi di media sosial. Seterusnya adalah blok ke-9, iaitu struktur kos. Di blok ini kita akan mengetahui apakah elemen kos yang terpenting dalam bisnes model perniagaan tersebut. Bagi homestay ini, kos struktur mereka adalah seperti bil utility, gaji pekerja dan penyelenggaraan homestay yang berkala. Itulah ke-9 blok bagi BMC ini. Terima kasih kerana telah menyokong channel ini. Saya ada 2 soalan untuk anda yang sedang menonton video ini. Pertama, apakah jenis perniagaan yang anda ingin mulakan atau telah mulakan? Soalan kedua adalah, apakah contoh BMC yang anda ingin lihat pada video seterusnya?
Anda boleh jawab soalan ini di ruang komen. Terima kasih atas sokongan Anda. Dan ingat, perniagaan adalah satu pelayanan.